Selamat pagi Indonesia. Hari ini tanggal 17 Agustus menjadi momentum yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Meskipun peringatan Hari Kemerdekaan ke-76 tahun ini terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni masih dalam situasi pandemi COVID-19, namun tetap tidak mengurangi rasa nasionalisme. Antusiasme masyarakat dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tampak dari bendera serba merah putih menghiasi lingkungan sekitar. Ada banyak cara dalam rangka mengisi kemerdekaan dan merayakan peringatan HUT RI ke-76, yakni salah satunya dengan mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sayangnya, sejak tahun 2020 lalu, upacara kemerdekaan tahun ini juga masih dalam suasana pandemi. Pelaksanaan upacara yang biasanya dilakukan dengan formasi lengkap, diikuti banyak peserta dan dengan meriah, kini harus digelar secara terbatas, sederhana, minimalis dan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat, serta dapat diikuti secara virtual tentunya. Meski tidak mengikuti upacara secara langsung, yakni hanya mengikuti dari rumah saja, dengan upacara virtual melalui video conference, namun tetap sakral. Uniknya, upacara peringatan hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia tahun ini juga mengenakan busana pakaian adat dari berbagai daerah. Dengan mengangkat sisi keberagaman budaya daerah, namun tetap dilaksanakan dengan khidmat. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita gelorakan semangat senantiasa tangguh dan pantang menyerah, terus maju melawan pandemi COVID-19. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.